Sekitar ibadah korban, seminar kekeluargaan dan tadabur Al-Quran sambil menaiki krus antara paparan menarik dalam lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kita terus saja bersama Azizul Aziz di sana. Silakan. Terima kasih Ismail Adnan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidil Adha diteruskan dengan ibadah korban. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA turut tidak ketinggalan mengadakan ibadah korban dengan penglibatan seluruh warga kerjanya di Selayang pada hari tasyrik terakhir. Menurut pengerusinya, Ishak Ismail, Majlis Sambutan Ibadah Korban dan Majlis Ramah Mesra Aidil Adha peringkat ibu pejabat FAMA itu bertujuan menzahirkan rasa syukur selain mengeratkan silaturahim dalam kalangan mereka. Difahamkan ada beberapa pasal tani kali ini telah melaksanakan ibadah korban di Negeri Sembilan, di Melaka, di tempat lain, Pahang, Selangor dan sebagainya. Jadi itu sebagai salah satu daripada kaedah dan cara bagaimana kita mendidik para usahawan kita yang bekerja di pasar tani ini untuk mereka juga berkongsi sedikit rezeki dengan pengguna pengunjung yang hadir ke pasar tani. Daging korban diagihkan kepada 40 kaki tangan FAMA yang berpendapatan 1,500 ke bawah. Hari ini kita tengok kebersamaan yang kita nak cari-cari selama ini. Kebersamaan kita bersama kaki tangan FAMA, walau di mana lapisan peringkat sekalipun, kita sama-sama bergotong royong hari ini untuk melaksanakan program ibadah korban. Jadi okay, perasaannya gembira lah and excited sebab aktiviti-aktiviti ini sepatutnya selalukan buatlah sebab dia boleh merapatkan ukhuwah antara kaki tangan dan juga boleh beriadahlah. Sementara tu kita juga boleh merapatkan ukhuwah antara satu sama lain. Majlis ibadah kurban ini merupakan aktiviti tahunan menjelang Hari Raya Aidil Adha. Program penghayatan pembacaan Al-Quran melalui pendekatan berbeza dilihat mampu menarik minat masyarakat setempat. Melalui program Putrajaya Night Cruise Quran Hour, 120 peserta memanfaatkan perjalanan mengelilingi Tasik Putrajaya sambil tadabur Surah Ar-Rahman. Program Tadabur Surah Ar-Rahman melalui bacaan, faham dan amal ini anjuran Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dengan usaha sama Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan Akademi Sinergi Ikhlas. Menurut Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Fazrul Ismail berkata, acara sebegini dilihat mampu memberi impak positif dalam kehidupan seharian peserta. Dalam kita bersantai bersama dengan ahli keluarga, dengan sahabat, sebenarnya kita masih lagi ada peluang untuk kita mendalami Al-Quran dan dalam pelayaran 7 siri ini kita memberi fokus kepada Surah Ar-Rahman. Sambil kita menikmati keindahan alam ni, ada kupasan-kupasan yang diberi oleh Ustaz melalui tadarus Al-Quran tadi, apa yang kita boleh dapat daripada persekitaran yang boleh kita kaitkan dengan kita punya kehidupan. Saya rasa bersyukur sebab saya terpilih di sini sebab apa? Aura ni kita rasa lain. Sebab apa macam Ustaz suruh kita amati, tahafal, tengok apa yang kejadian Allah di luar. Menyedari kepentingan ilmu kekeluargaan bagi membentuk sesebuah keluarga bahagia, seminar keluarga Sakinah dengan tajuk Keluarga Rahmah Menuju Jannah diadakan di Putrajaya. Seminar sehari ini antara lain memberi penerangan berkenaan peranan dan tanggungjawab setiap individu dalam sesebuah keluarga. Timbalan Ketua Setiausaha Operasi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata, seminar sedemikian akan diteruskan di masa akan datang berikutan sambutan yang begitu menggalakkan. Ini sejajarlah dengan apa perkembangan terbaru, jadi kita bermulalah titik bertolak hari ini. InsyaAllah lebih banyak lagi program pengisian sebegini ini untuk merapatkan ukhuwah di dalam keluarga, sesuatu unit keluarga itu. Keluarga itu membina masyarakat dan terusnya membina negara. Sementara itu, penceramah jemputan Ustaz Abby Liu merumuskan kebahagiaan sesebuah keluarga itu terletak pada hati. Senang ke kaya, ujian datang,
masa tengah apa keadaan pun, kita akan bahagia-bahagia terus dekat hati bersyukur. Asas nombor satu, saya seberi kasih sayang. Senyum, beri salam, sayang pada semua orang. Hormat menghormati. Tunai hak orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya sejaga solat sebab dengan menyempurnakan solat, sebuah keluarga bahagia. Lebih 500 peserta menyertai seminar anjuran bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Laporan itu menutup perkembangan dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali semula ke Studio 3, Angka Sepuri. Terima kasih Azizul untuk laporan dari Kompleks Islam Putrajaya.